guru saham. Nah, saat ini Bapak jadi karyawan. Tapi kalau jadi karyawan ada endingnya nggak Pak? Ada akhirnya nggak Pak? Ya. Nah, di sini Bapak harus kembali memilih ini. Pilihan dulu kalau Bapak dulu ada cuma dua. Jadi karyawan kalau ada pengusaha, sekarang jadi tiga. Kalau nggak istirahat, kalau nggak jadi karyawan lagi, tapi urusan lain, saya nggak mungkin lupa panjang sini Pak ya. Terus di bawah pensil kan pasti perusahaan bilang, yuk kita shake hand dulu ya. Misal dulu, kalau nggak kerja lagi, perusahaan apa, kalau nggak ketemu, saha. Nah, kali ini saya hanya sharing mulai sampai jam 11.04 kita ada di saha. Bahkan, saya ingin sharing 4 hal yang Bapak. Yang pertama adalah mempersiapkan mental Bapak buat pensil. Mental. Jadi yang paling utama yang saya lihat sih yang di terakhir ketika mengumumkan itu adalah mental. Kalau ini nggak siap, maka ini akan berantakan di masa pensiun Bapak. Yang kedua adalah Bapak mengatur keuangan Pak. Bapak itu adalah tips mengelola keuangan di masa pensiun. Temuan saya Bapak yang ini masalah karena pensiun itu adalah uang. Uang. Sumber penyakit terbesar para pensiun itu adalah uang. Karena tentu ada beberapa tips, nanti tips sederhana, tapi sifatnya mendasar Pak yang harus Bapak lakukan penyelam pensiun. Yang ketiga adalah memilih bisnis. Nah, kalau Bapak nanti yang ingin memilih bisnis, nanti saya akan bantu Pak ada pilihan-pilihan bisnis yang sesuai dengan potensi di Bapak. Cuma masalahnya saya tidak menjual bisnis di sini Pak. Saya nggak ada nanti menawarkan bisnis yang menawarkan tidak. Saya semata-mata ingin mengarahkan ke Bapak saja. Pak, bisnis yang tepat buat Bapak sesuai dengan potensi di Bapak ini. Nanti Bapak yang bisnis. Dari mana nanti bisa gede dari diri Bapak. Ya, dari pengalaman Bapak di PTN, kemarin teman-teman PTN ada yang beliau punya keterampilan. Bapak kan pernah ikut pelatihan, dapat sertifikasi ya Pak ya? Itu bisa jadi modal bisnis buat Bapak. Bisa. Bapak jadi konsultan di bidang apa? Di bidang Bapak, dan nanti kita akan ketemu. Nah, menjadi bisnis yang keempat, nanti baru mendesain bisnis. Mendesain bisnis, apa saja yang harus Bapak persiapkan kalau mau mulai, apalagi kalau Bapak sudah memiliki bisnis, itu akan jauh lebih baik. Selesai, ini hari ini selesai sampai Senin Pak. Cuma nanti diharapkan nanti sama Pak Edi, kita ada coaching Pak. Coaching dan mentoring. Nah, itu Bapak sifatnya nanti adalah setelah cetak, Bapak bisa ikut sharing dulu, bisa konsultasi sharing sama saya langsung. Pak, ini Pak materi yang akan kita bahas sedikit singkat padat, cuma nanti supaya tidak ngantuk Bapak di dalam materi Bapak ada form-form nanti saya berharap presiden Bapak untuk mengisi-ngisi nanti. Karena dari situlah saya akan tahu Bapak pilih mana tempatnya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Reza Indri. Kalau asal saya Pak dari Bintang, saya berasal ke Bandung selesai SMA tahun 94. Kalau pendidikan saya, S1 saya di Unpad. Saya ambil dulu jurusan hubungan internasional Pak di Unpad. 95 sampai 2000 selesai. Saya sempat kerja di 3 tahun di asuransi Mitra di Jakarta. Saya ambil program bagian training. Itu lah Pak, mungkin karena bisa orang padat ya Pak ya. Nggak kuat lama jadi karyawan. Kuat lama jadi karyawan. 2004 saya dapat beasiswa dari Sampurna Foundation. Saya lanjutin master saya di pusat yang empat, tapi untuk ambil business management, konsentrasi untuk marketing. Terus pada tahun 2012 saya selesaikan, alhamdulillah boleh naik sama Sampurna untuk kerja, tapi saya nggak mau coba-coba bisnis. Nah inilah awal cerita yang sangat-sangat signifikan buat saya.
seringkali kita agak sok tahu Pak, sok pinter gitu ya Pak ya. Itu saya katakan dulu, merasa udah pinter ilmunya tempat di EMM4, saya rasa saya bikin bisnis. Jadi pekerjaan bisnisnya bikin bisnis itu yang travel Pak. Nah ini belajarin untuk itu Pak. Jangan pernah membeli bisnis yang Bapak nggak tahu dan Bapak nggak bisa. Itu pelajaran Pak. Pelajaran mendasar sekali. Kenapa? Itulah yang menandakan kepada kita kehancuran. Mengenal pelajaran dan sekarang tahu, bangkrut sehabis-habisnya memang sepuluh juta warga kita. Di situ saya merasakan bahwa kalau memulai bisnis, tidak bisa yang kita tahu dan kita bisa. Nanti ada form yang kita isi ya Pak, saya akan mengarah ke sana. Saya tidak akan mengajak Bapak, mendorong Bapak, menjadikan Bapak bisnis yang bermodal besar jalan. Karena Bapak memasuki masa pensiun. Ya Pak ya, nah 2007 saya masuk mengajar di Winda Tama, semasa saya masih bisnis juga dulu. Dan itu sampai sekarang saya mengajar saat ini 2012 saya ambil doktoral di UPAK untuk program untuk ilmu manajemen, konsentrasi strategi manajemen. Alhamdulillah sampai sini saya belajar di Winda Tama untuk program magister manajemen. Nah selain itu dari 2012 saya mulai bisnis Pak. Memang nggak bisa lepas dari bisnis apa ya. Bedanya dari 2005 saya ambil bisnis adalah kalau dari 2012 itu saya ambil bisnis yang saya bisa saya tahu Pak sesuai dengan passion, nanti ilmunya itu yang mau saya sering bakal. Jadi kalau pun itu mulai dari kecil, tapi kalau kita tahu kita bisa itu probability untuk risikonya untuk bangkrut itu lebih kecil. Pola-pola ini mau sudah saya sharingkan Pak, saat ini sih saya sudah menjalankan bisnis namanya Strategis Manajemen Tanggul. Semalam bisa menjalankan dosen yang berbagi di gitu, Bapak. Saya kapasitas saya sebagai dosen, saya kapasitas saya sebagai bisnis, saya berbagi. Alhamdulillah, teman-teman dari perusahaan-perusahaan dan dirasakan apa yang saya sampaikan. Dari Chevron, Pak, 2016, waktu itu saya juga ada sharing dengan teman-teman Chevron. Waktu itu mereka layoff, 1.500 karyawan, sampaikan apa, dari ini. Tapi saya kebagian di Sabah, saya ngajak, di Jakarta, sama di Indonesia, sama di Mumbai dan lain. Kemudian di PT apa? PT Konasa, Semen Konasa, kemudian di Konasa, Mantap, dan ini Inti kalau di sini sama kami. Kalau kita ke Bapak ini yang ke-13, Pak. Base ke-13, semoga Bapak-Bapak juga mendapatkan benefit dari ASSI. Mungkin ini ya Pak. Ini apa? Kegiatan saya saat ini. Saya di perusahaan namanya Strategis Manajemen Tanjung Bongkai, ini bisa jadi inspirasi juga buat Bapak untuk memilih bisnis. Mulanya saya bisnisnya di sini Pak, riset, karena saya sukanya riset Pak, meneliti gitu ya Pak ya. Kemudian saya sharing ilmu sama training. Kemudian saya juga bikin media Pak, ada portal, ada majalah, saya juga jam-jam yang ada kewai Pak, yang di Indahku. Kemudian internet TV, kemudian saya untuk aktivitas dosen setelah di Indah Tama dan saat ini di provinsi saya diminta untuk memimpin tim sinergitas ABCG. ABCG itu akademisi di sekolah dan media untuk membesarkan UMKM di Jawa Barat. Ini perusahaan yang saya kembangkan. Ini program saat dulu saya programnya di Barat TV Pak, cuman saat ini kalau syutingnya di luar saya jangan datang lagi, saya follow dulu yang di Barat TV. Ini Barat TV yang saya kembangkan sekarang TV. Jadi kalau Pak mau mengutip inspirasi tips-tips bisnis dari para pengusaha enggak, Bapak buka aja, download aja, Pak bisa download, buka aja di YouTube atau di internet, strategistv.com. Di sini banyak inspirasi-inspirasi bisnis yang Bapak bisa sambil dapatkan gitu, Pak. Kemudian, tiap tiga malam, nanti malam Pak, saya diajak ke live. Dan 4 tahun saya diajak ke live untuk membawakan program Belgis Belajar Bisnis gitu ya Pak. Ini portal, kalau Bapak juga ingin versi tertulis, tulisan-tulisan tentang bisnis ada di sini, strategi dan bisnis.com. Ini kegiatan saya juga. Ini Bapak ada bawa buku ini? Oh. Oh ya, nanti ada bawa buku mungkin buat Bapak. Ini tulisan saya juga tulis di media Pak. Nah ini saya juga bawa di koperasi. Ini yang pernah saya sharingkan teman-teman dari sektor tentang ini yang saya sharing tentang pensiun sendiri. Apa yang saya berikan ke Bapak ini sudah saya lakukan kajian. Saya berikan juga ke teman-teman perusahaan yang lain. Nah, ini Pak, materi ini cuma 4. Semoga sampai jam 11.12 sudah selesai. Karena kita ada jam 4 ya Pak ya.
Pak, tadi saya dapat bawa empat nanti Pak. Yang pertama mental Pak. Persiapkan mental Bapak masih di masa pensiun. Bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Tapi rubah politik kita. Awal kehidupan yang baru. Itu nanti materi utamanya. Uwati pengelolaan keuangan, ini penting sekali Pak Bu. Bu, Pak, pernah nggak menghitung berapa jumlah aset Bapak di rumah? Sama obrolnya sama ibu, kalau yang bapak obrol sama ibu, kalau pasangannya kita ya, nanti kita hitung bapak berapa aset bapak di rumah, hutang bapak berapa, masih punya hutang apa? Waduh, tegur. Turun aja gratis, bukan pilih.